Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang masa panen antara entok lokal dan entok jumbo. Jadi di sini sebelumnya saya bukan bermaksud untuk merendahkan atau membuat perbandingan yang mungkin mengunggulkan entok jumbo dan mematikan pasaran entok lokal. Jadi tidak seperti itu tujuan saya, agar teman-teman lebih memahami sepenuhnya, karena kemarin ada yang bertanya untuk masa panen entok lokal jumbo dan juga rambon itu kira-kira berapa bulan untuk pembesarannya. Nah, di sini akan saya berikan informasi dan dokumen untuk entok lokal saya yang pernah dulu saya ternak. Ini masih ada, jadi di sini akan saya pergunakan untuk media gambarnya dan sekaligus memberikan informasi ini sesuai dengan pengalaman di Catur Unggas, ya teman. Jadi sekali lagi, apabila ada kekurangan atau ada yang salah dengan video saya, mohon untuk diberikan kritik dan saran. Apabila membangun, akan saya terima, ya teman. Jadi bisa nulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, seperti apa untuk penjelasannya lebih detail, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, yang pernah atau selalu mengikuti video saya tentunya tahu, di situ saya rilis untuk pembesaran 50 ekor ada entok lokal. Awalnya mulai dari 2017 saya sudah merintis untuk ternak entok lokal, ya teman. Jadi awalnya itu unggas air yang saya ternak tuh bukan entok lokal sebenarnya, yaitu bebek packing. Nah, itu waktu di bebek packing itu saya belum membuat channel, jadi belum ada di video saya, list video saya belum ada. Terus bebek lokal, nah habis itu baru saya menginjak di ternak entok. Nah, di situ saya mulai buat konten YouTube, ya. Nah, di sini akan saya bahas untuk jumbo dulu, ya teman. Untuk jumbo ini memang varietas baru. Nah, untuk posturnya sendiri jumbo memang lebih unggul dibandingkan dengan lokal, dan juga jumbo untuk bobot lebih unggul juga, ya teman, dibandingkan dengan lokal. Nah, di sini sesuai dengan apa pernyataan dari customer-customer saya yang sudah mencoba untuk membeli bibit, itu sudah mulai memberikan pendapatnya kalau memang berbeda, bahkan dari rambon juga lebih unggul di jumbo, ya teman. Nah, kalau teman-teman masih belum pernah tahu, tentunya pasti berpikirnya langsung ini cuma rekayasa. Nah, untuk entok jumbo itu untuk pasarannya saat ini cukup bagus di pasar online. Terus karena varietas baru dan masih belum banyak dikembangkan, maka dari itu yang membuat untuk entok jumbo ini lebih mahal. Dan juga keunggulannya adalah apabila dibuat untuk pembesaran itu lebih cepat panennya, sekitar 2 bulan, ya teman. 2 bulan itu kalau pakannya bagus sudah bisa up, ya. Dan untuk superan, kalau superan itu masih 2,5 bulan baru bisa up, ya. Nah, di situ untuk entok jumbo kekurangannya adalah ketika menghasilkan telur itu tidak sebanyak dengan entok lokal.
Nah, untuk entok jumbo itu minimal ya sekitar 8 butir ya teman. Dan untuk maksimalnya saya pernah itu ada 14 butir. Nah, untuk daya tetasnya juga bagus untuk jumbo. Itu lebih banyak netas ya, atau fertilnya itu persentasenya lebih banyak menurut saya. Dan untuk penyakit-penyakit untuk makan telurnya sendiri itu belum nampak ya di peternakan jumbo saya yang terbaru. Nah, gimana untuk lokal ya, teman? Jadi untuk lokal ini tentunya berbeda. Berbeda dari jumbo. Dan warna untuk jumbo ini kebanyakan putih ya. Monoton putih. Ada hitamnya itu sedikit di kepala kebanyakan ya. Jadi kalau lokal ada hitam juga. Jadi kita lihat untuk yang lokal ya, teman. Oke, ini untuk dokumen lama dari entok lokal yang saya ternak. Dan untuk kandangnya sendiri ini yang sekarang saya plester untuk indukan ya, teman. Jadi kalau untuk lokal tuh warnanya teman-teman bisa lihat ada yang hitam, ada yang putih. Ini sudah istilahnya udah campuran dari dragon ya, dragon lokal. Jadi kebanyakan seperti ini. Untuk warnanya ada yang hitam, ada yang putih ya. Nah, dan ini untuk dokumen dari teman ya, dari teman dulu juga. Dan ini sempat terkena mata biru teman, dan sekarang produksinya induknya tinggal 10-an kalau nggak salah ya. Jadi kembali lagi untuk entok lokal, untuk masa panennya sendiri entok lokal itu biasanya 3 bulan sudah bisa up. Namun kadangkala kalau pakannya itu kurang bagus, itu yang betina kadang belum spek ya untuk 3 bulan. Tapi kalau jantan itu spek, udah masuk spek ya. Nah, untuk entok lokal ini menghasilkan telur yang cukup banyak, atau bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan jumbo. Tapi untuk persentase penetasan itu kadangkala yang persentasenya kecil ya teman. Mungkin itu terjadi karena kualitas dari induknya kalau nggak salah ya. Karena saya sendiri pernah mau coba, ternyata memang banyak sekali untuk permasalahan indukan lokal, mulai dari makan telurnya sendiri, kadangkala non fertil itu banyak. Jadi kualitas dari induk itu lebih bagus jumbo menurut saya ya. Jadi teman-teman kalau memang belum tahu bisa dicoba untuk membedakannya, karena dari customer saya sudah komentar ya, bilang memang untuk perbedaannya memang jauh ya untuk lokal dan jumbo. Jadi sangat memiliki perbedaan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas. Semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jadi cukup jelas untuk masa panennya. Nah, kalau teman-teman itu mengubahnya dengan cara pemberian pakan tuh proteinnya tinggi, semisal tidak sesuai dengan patokan pakan saya, semisalnya masih banyak purnya atau proteinnya lebih tinggi yang saya berikan, itu pastinya akan lebih cepat untuk masa panennya ya. Jadi itu tidak saya beda-bedakan untuk pakan sama saja ya, dan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas channel. Semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, bisa DM di Instagram Catur Unggas.
Dan untuk pembelian telur Fertil Entok Jumbo bisa juga di DM Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa follow juga ya teman. Oke, mungkin itu saja. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.